Sepakat nih, jadi lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Termasuk sebelum beraktivitas, sempatkan untuk sarapan sehat supaya sepanjang hari tetap bugar. Itu penting sarapan. Oh iya, penting banget. Kalau gitu sekarang kita sarapan di mana, Peter? Jadi kali ini artis Tia Aristia akan mengajak kita sarapan dengan menu favoritnya, berupa sajian sarapan lengkap ala Amerika. Isiannya ini ada waffle, terus ada daging, dan juga telur. Aduh, lezat banget nih, dan sehat ya. Dan sarapan di mana sekaligus menutup kebersamaan kami hari ini. Saya Sheila Purnama. Saya Peter Ngantung, selamat pagi dan semangat beraktivitas. Halo, selamat pagi. Aku Tia Aristia dan ini Gaya Sarapanku. Pemirsa, aku lagi pengen sarapan nih. Kebetulan syutingnya gak terlalu pagi-pagi banget. Jadi aku masih bisa mencuri waktu untuk sarapan di tempat favorit aku. Dan ini enak banget. Menu sarapannya juga favorit aku banget. Pengen tahu menu sarapan aku kayak gimana? Mendingan langsung aja ikutin aku. Ayo! Mas. Oke, aku mau pesan makanan yang biasa, itu full breakfast ya. Iya. Terus sama minumannya yang segar-segar. Nah, ini dia, fresh fruit cocktail. Ya. Thank you. Gak pakai lama? Iya. Laper. Thank you, Mas. Ya, Mirsa, sekarang aku lagi mau sarapan seperti biasa. Ini sarapan ala aku. Kalau kesibukan aku sekarang masih jadi Duta Taekwondo Indonesia, jadi aku masih aktif dengan kegiatan-kegiatan taekwondo aku. Dan seperti biasa ya, nge-host masih tetap di salah satu stasiun TV juga. Ya dikombinasi aja semuanya, harus seimbang gitu pemirsa. Favorit kita namanya full breakfast. Full breakfast itu terdiri dari bisa pilihan pancake atau waffle. Kemudian dilengkapi dengan scrambled egg, beef bacon, kemudian smoked beef, dan chicken sosis. Dilengkapi dengan garnish grilled pineapple dan tomat. Semuanya komplit, dari proteinnya ada telur, kemudian dari dagingnya juga ada. Ini full breakfastnya. Tuh, bisa dilihat, enak kan? Ini awasin aja. Ini minuman aku. Ya. Yeah. Ini salah satu menu favorit aku di sini. Jadi tuh lengkap. Dia ada waffle-nya pakai butter, terus ada sosisnya, ada dagingnya juga sedikit. Sebelah sini ada telur. Oke, kalau gitu kita makan. Kita cobain dulu dari scrambled egg-nya. Telur tuh salah satu kesukaan aku. Ini lembut banget dan masaknya juga pasti ada rasa susu-susunya. Mungkin pakai susu atau pakai whipped cream yang cair. Enak. Seger banget rasanya. Nanasnya itu loh. Kirain ada asam-asamnya, ternyata enggak. Nanasnya manis. Terus tomatnya juga dibakar, tapi dia nggak layu, jadi masih teksturnya berasa banget. Waffle-nya tuh renyah, tapi tetap lembut dalamnya. Teksturnya berasa banget. Nah, selain tadi menu yang barusan aku makan, ada lagi nih satu menu favorit aku yang juga enak banget. Namanya beef bacon and egg pancake. Jadi dia tuh pancake, terus ada beef baconnya, terus ada telurnya. Telurnya ini sunny side up, aka telur ceplok. Ada kayak mushroom-mushroomnya juga, terus ada cheese-nya juga. Si pancake ini sebenarnya bisa pakai pancake, bisa juga pakai waffle, itu tergantung selera. Kalau aku sih suka banget yang pancake bawahnya. Jadi yang spesial karena menu beef bacon and egg itu orang yang suka pancake nggak cuma ngerasain pancake dengan menu manis, tapi dalam bentuk yang berbeda, yaitu asin. Yang saya pesen itu beef bacon and egg pancake. Saya pesen itu karena semuanya udah dalam satu plate. Ada telur, ada daging, ada pancake. Jadi match sama semuanya rasanya.
Jadi dengan menu yang satu itu semuanya sudah ada di situ, jadi komplit menunya untuk dimakan. Untuk harga full breakfast kita dibanderol di Rp70.500, kemudian untuk beef bacon and egg di Rp67.000. Makasih. Nah, sarapan aku udah selesai. Sekarang aku bisa lanjut ke aktivitas yang lain. Kalau ini gaya sarapan favorit aku. Kamu sarapan di mana? Dadah.